Ya, saudara, adanya temuan banyaknya usaha rumah makan dan kedai kopi yang buka selama Ramadan di Kota Pekanbaru mendapat respon kalangan DPRD Pekanbaru, di mana rumah makan dan kedai kopi diharapkan dapat saling menghargai. Adanya temuan banyaknya usaha rumah makan dan kedai kopi yang buka selama Ramadan di Kota Pekanbaru mendapat respon kalangan DPRD Pekanbaru, di mana rumah makan dan kedai kopi diharapkan dapat saling menghargai. Anggota DPRD Pekanbaru, Fatullah, mengatakan, rumah makan dan kedai kopi harus dapat menghargai umat muslim berpuasa agar tidak membuka aktivitas di siang hari selama bulan Ramadan. Dinas dan instansi terkait juga diminta agar dapat turun langsung ke lapangan. Juga lagi kepada pemerintah Kota Pekanbaru, bahwanya kita mayoritas penduduk Kota Pekanbaru umat Islam. Yang mana punya kedai rumah makan dan kedai kopi, tolong hargai umat Islam yang ada di Kota Pekanbaru. Saya pun sekali-sekali nanti saya akan sidak juga kepada rumah makan yang ada di Kota Pekanbaru dan kedai kopi, yang mana buka dengan seluasnya, membuka pintu untuk orang masuk, ini akan saya suruh tutup kapan perlu izin dari rumah makan dan kedai kopinya dicabut. Jika memang ditemukan ada yang masih buka selama Ramadan, harus ada sanksi yang diberikan, terutama untuk pencabutan izin. Yogi Sastan Sugiyarto melaporkan.